Oke lo guys, kembali lagi bersama saya di channel Paramecium Gaming. Jadi pada kesempatan kali ini kita ketemu sama Citar ya kemarin ya guys ya. Namanya ini Digi OneTech394 guys. Jadi kita itu kena cheatnya itu lag dan dia pakai map hack guys. Jadi kita itu gak gerak guys. Untung kita masih menang guys. OneTech394. Oke, kita fokus ke Diginya guys. Kita lihat pergerakan dari Digi yang map hack ini guys. CTR mungkin singkatan dari cheater guys. Ya di sini kita pakai Kufra gak maksimal guys, nge-lag kita guys. Kita lihat langsung pergerakannya. Maju 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 maju. Nah, dia udah siap tembakin flame shot, guys. Buat dapetin buff. Parah lah ini orang, guys. Nah, lihat ini, guys. Langsung di flame shot sama Diginya, guys. Wah, luar biasa ini, guys. Gila ini Digi ini. Cheat-nya nampak benar, guys. Pergerakan cheater nih bisa kita lihat dengan detail guys. Jenis cheatnya banyak guys. Tiba-tiba di game itu kita bisa nge-lag guys. Memang lah cheater satu ini guys. Kita pakai kecepatan dua kali guys biar kita bisa lihat detail gerak geriknya guys. Nah di sini kita nge-lag guys, Kufra kita di base karena reconnecting guys. Ya pergerakannya ini guys. Satu map capnya dia ini guys. Tapi tetap kita sikat guys. Tidak kita beri ampun guys. Dalam kondisi nge-lag kita berusaha main guys. Main flameshot aja deh guys. Oh. Pokoknya menyebalkan ini Digi guys. Ingat guys, ID-nya OneTech394. Udah kita report sih guys. Aduh, kita mungkin nge-lag lagi nih guys. Dari segi gold untuk Hayabusa kita kaya guys ya. Udah mau jadi BOD ini guys. Artinya cheat ini menyebalkan guys.
untung Hayabusa sabun ini jadi nih guys. Kalau enggak kalah kita nih guys. Oke lah guys, syukur-syukur kita masih menang guys. Kita jadi Kasem. Nah di sini kalau nggak salah saya nge-lag nih guys. Iya benar ya. Oke, jadi kita sampai terpojok ya guys ya, kena cheat ya guys ya. Untung item team carry kita jadi semua guys ya. Nah ini jadi BOD. Hayabusa juga ada BOD, lalu endless battle. Oke, endless battle nya jadi guys. Jadi masih bisa win guys kita. Oke, kita amankan Lord guys. Oke, kita dapat Lord guys. Bouncing ball. Wish di flicker guys. Nah diginya ini menyebalkan sekali guys. Oke, blade armor kita udah jadi guys. Oke, nice. Offside kita guys. Oke, harusnya bisa di end ini guys. Sama Granger. Oke, jadi sekian dulu lah guys informasi kali ini guys. Kali ini kita dapat silver karena nge-lag guys. Nah, itu guys, intinya cheater banyak bertebaran guys, terutama yang perlu kalian khawatirkan sama squad yang namanya CTR ini guys. Mungkin squadnya squad cheater guys. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Bye bye.